Pras ini lagunya, guys. Mantap, mantap. Unexpected, hello. Padahal ini review deh. Oke, kembali lagi di reaksi, masih ada Agit, Ais, dan Bagus. Mari lanjutkan album Formula of Love-nya Twice. Kemarin kita udah dengerin 9 lagu total ya. Iya, iya. Buat yang belum nonton reaksi kita, silakan dicek ini part sebelumnya. Silakan diklik aja. Oke, lanjut. Masih ada 1 2 3 4 4 lagu lagi. Ya, ada 4 lagi. Pasti 4 lagu lagi. Subunit subunit. Ada Cactus dan subunit subunit. Cactus subunit. Dulu, guys. Nyokrok-nyokrok. Kering. Oh, aku kayak di sini kaktus deh. Aku. Mm-hmm. Iya kan? Mm-hmm. Aku ya bingung. Antara pusempul apa kaktus yang enggak pilih. Amyang. Karena ya nih sekarang. Closing album gitu ya? Lagu konser kali ini. Nice. I'll be fine. Are you sure? Itu aku tanya. Iya. Full band ini juga. Iya sih. I talk on to you and make you look at the game. Aku pengen lihat lagu ini live. Wow, enak, enak, enak. Siapa yang begini, Gus? I'll be fine. Iya, Cook Paris. Iya, gitu. Iya. Yang kompos Cook Paris. Sama satunya lagi, ini gak ada ininya. Kayaknya Jihyo deh ini kayaknya. Dari bahasa Koreanya.
Soalnya aku merasa familiar. Kayaknya Xiaomi deh. Waduh. Soalnya partnya Zio banyak ya. Terus kayaknya familiar sih. Entah ini di first time ya, first time apa ya? The Geo Leo ini bahasa Korea aku jago guys. Geo lirik by Geo. Dia kompos juga yuk. Ikut yeah. Kompos yuk. Soalnya dia aduh ya 10 tahun trainee Mbak Geo. Dia mengibarkan 10 tahun trainee kaktus ya. 10 tahun trainee. Trainee 10 tahun. Dekat zaman apa sedangnya belum SD deh gak salah. Umur 6 tahun atau berapa gitu udah di ini. Umur 5 tahun ya. Sumpah. Pas-pas cilik enek video-video. Soalnya video-video cilik kecil digodangi karo artis-artis tuh anu. Oh ya. Kecilik sama kayak gitu. Kan awalnya kan jadi aktris kan. Cilik. Dipancoknya di aktris, karir-karirnya terus baru mengarah ke musik itu umur berapa gitu lupa. 6. Tahu. Nah, ini lagunya apik sih. Maksudnya liriknya kayaknya dia berkaca dengan kehidupannya sekarang sing makin ini gua enggak bisa nih hidup kayak kalau tanpa kalian. Ini kayaknya lagu buat fans juga sih menurutku. Aku okay. I won't stop kayak aku tidak akan mengkhianatimu lah. Tidak akan mengecewakan kalian. Iya, enggak akan mengecewakan. Tapi kaktusnya mereka kan. Bukan dia. 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 Kaktusnya itu dia. Sifat kaktus itu I won't stab you. I won't stab you. Yeah. I won't stab you. Cuma kalau orang apa namanya? Oh my god. Pengelana kalau di gurun nemu kaktus kan biasanya di tebang. Diambil air ya. Won't stab you. Terus ada si I can be alone. Nah, cuma I can be alone ini kayak ambil yeah, si yang nyanyi kaktus, cuma yang monsterized juga kayak, oh ya kaktus ini kaktus nyokrok nyokrok tapi bermanfaat guys, karena menyimpan air menghidupi kan, dan dia kuat kaktus mantap, iya ini berarti menunjukkan sebenarnya dia kuat tapi tetap ada batasannya makanya dia minta tolong untuk tetap nih I have no choice but to stand up. Okay. Ya kita enggak pernah tahu dia tuh kuatnya gara-gara apa gitu. Ternyata ini ya. Jadi penemu kaktus sebenarnya Gio. Kesimpulan yang gabut. Well, nih. Oke. Lanjut kali ini 3 lagu terakhir nih sub unit. Yang pertama ada Push and Pull, Gio Sana dan Dahyun. Pembagiannya berarti ada hukum ya. Asik nih. Pertama kalinya nih ada beginian di Twice. Kayaknya ini penutup album itu, terus ini bonus gitu. Iya. Ugo, ini yang nulisnya bagus. Push and Pull. Push and Pull ini. Iya. Gitu. Apa-apa ya. Push and Pull. Jihyo juga. Ya itu ya, sumpah. Aku hafal bahasa Korea saja kan. Itu 10, Cuk. Iki 11. Iya, kita kan 10. Nah, aturan ya ingat-ingat dulu ya. Ingat dong, ingat dulu. Ya. 10 itu. Ludo. Oh, iya. Cuman gambarnya tak beda dulu. Anjir, tertipu aku. Lah masa satu lagu gambarnya beda? Masa bodoh. Anak tim Grand kok, Justin Ramstam Marian. Bukan, Jonghyun ya? Lirisis, tetap Korea. Kok bosan nih lo, Lee Kelin. Ais ding. Gak ada. Translate aja, translate. Yang sulitin banyak kayak ini. Tetep ini siapa guys? Dahyun. Gak mungkin Dahyun lebih tepuk untuk Jihyo sih. Jonghyun nek gambar kau no sopo analil lo sing pon
sing mau gawe lagu apa mau iki? Aduh, gak jelasin siapa guys. Ketahuilah ya guys. Eh, cari tahu lah guys. Ketahuilah. Kenapa ketahuilah ya? Ketahuilah. Kayak gak sih fakta itu. Itu okay. Lah, ya, itulah susah. Justin. Pusen pul guys. Let's go. Oh ya, pusen pul ya nah. Berat. Nah, kape. Belum sih, guys. Take me down. Never want to lose like a fool, okay? Woo! Belum digulatin. Ada empat yang jenis musiknya seperti ini guys. Moonlight, terus Moonlight Cruel, terus Villa, karena Villa sama ini empat. Nah. Kayak emang lagi suka musik kayak five five seperti ya. Tapi mantap sih. Aku sih seneng ya. Ayo. Sangat ceria. Ini ya ini kalau di liriknya sama-sama gak tau, mungkin kalau jadi cowoknya juga merasakan hal yang sama-sama ceweknya kayak ini gue terlalu parah gak ya, ini gue deketinnya terlalu hilang kekulan gue ya, gitu. Terus ini ceweknya juga gitu, tarik ulur aja lah ya, karena kayak gak ada yang sadar yang harus pegang kontrol yang mana. Ini masih menjadi misteri siapa yang bikin ini. Karena kita tidak bisa baca. Itu dari Korea. Kayaknya sih Dahyun ya.
kayaknya ya. Soalnya part Yunnya banyak banget sih. Dayun. Tetap Isul. Hah? Isul. Sebenarnya Isul. Oh, Gingsul. Berarti bukan ini ya, Dayun. Bukan dari bertiga. Tapi feeling gue sih Dayun. Enggak ya. Okay. Isulan. Isran. Isulan di. Isulan. Isulan. Ya enggak tahu lah guys. Isulan. Ya gitu, itu tadi push and pull, Jiyu sana dan Dayun. Baby I want it. Tapi aku merasa ada yang kurang di refnya, entah apa ya. Iya, yeah, kayak menonton gitu. Iya, yeah, kayak pre-chorusnya padahal mantep. Dahil tulisannya yang ini ada. Aku awalnya Jiyu ini gini nih. kayak botol tequila margarita. Oke, okay, selanjutnya ada Hello. It's bukan It's Me ya. Ini Nayeon, Momo dan Namocong. Oke. Okay. Bukan I Was Wondering ya. Pusen Pul sama yang lu sini sama oh, goblok gak jadi. Ini woi, David Dior, Jet Look. Jet liriknya Look David Dior, itu liriknya. Komposnya dari David Dior sama Jet. Oh. Arranged by David Dior. Oke. Okay. Ini guys, Hello. Wow, wow, wow. Hip hop kah? Paling pas di preview enggak kayak gini. Oh. Momo. Ada dua rapper di sini. Lagu ini di sini. Oh, gantian Nayeon sama Cheng di sini partnya. Unexpected, hello. Padahal ini preview deh. Masa tidak ada begini sekali. Ini malah full rap aja. Keskip namanya. So review nih kan rap. Terus iya sih. Mantap ya. Ini masih flow-nya kayak gitu tapi kayak fresh gitu loh rasanya.
Oke, mantap. Semakin berat pilihannya. Lirik-liriknya juga kayak biar kayak ngedis ngedis ngedis. Hello. Ya promise you so good. Oh. Kita baru persiapan nih. Cocok sih. Masalahnya bertiga ini dua apa ya? Kayak apa ya? Biji-biji ini kayak ini kalau live menarik sih. Semoga tiga sapi ini diain live semua ya. Iya, ada stage yang menarik ini. Amin. Aku udah bisa bayangin. Nice. Gitu lah. Mantap. Nah, ayo nambi. Oke, lagu terakhir. Kalau di variety show lah dilihatnya. Lagu penutup di album Formula of Love karena kita udah dengerin yang ini ya. 1 2 2 1 3 2 Jonghyun Min seperti vokal ini, full vokal. Mana tuh. Ya bakal satu-satu gitu ya. Tup tup. Oke. American Idol ya, Arab-Arab. Oh, dancing ngono malahan. Enak sih ini. Bagus. Wih, tadi nih. Ini kan lagu-lagu dance. Saya tu isah,
Lagunya apa ya? Kita lengkap sih menurut gue. Tiga-tiganya beda bro. Terlihat semua. Yeah, tapi dua lagu ini Hello sama One Three Two ini eksperimen banget sih. Tapi berhasil. Iya, eksperimen lah menurut gue. Tapi kita suka. Mantap. Iya. Yeah. Ya yeah, ya. Yeah. Oke okay, guys, itu tadi akhirnya kita selesai mendengarkan. Joget kan beneran. Iya. Mendengarkan Formula of Love. Waduh, berat ini guys. Berat. Kece aja style Candy, aku lupa verse referensinya nih. Dulu rapi itu diselengkap, sekarang gini juga rapi. Kita emang gak kompas kali ini. Tapi kalau gini sih soalnya. Like candy, just to iya, Aku nomor empat. Nomor 4 ini terpaksa tak taruh Krul karena ini setipe sama tiga satunya. Terpaksa ini Krul ini tak taruh nomor 4. Terus nomor 3-nya apa sih nih? One Three Two. Apa Hello Hello Hello. Hello. One Three Two aku nomor 2, nomor 1 nih Turn Light. Wes. Aku nomor 4 Icon, 3 Last World. Last World. 2 One Three Two. Satu Hello. Aku 4 kaktus, 3 One Three Two, 2 Hello, 1 Moonlight. Satu Moonlight, Hello. Pokoknya Hello sama One Three Two itu mengagetkan sih. Hampir bisa menyaingi album free misalnya. Apa? Ya yang unexpected Hello. Yang subunit ya. Tapi kayaknya belum sih. Aku kayaknya gak sih. Nah, maksudnya like soundtrack kayaknya aku masih ada favorit soundtrackku sih. Nanti tapi ini udah masuk lah beberapa top soundtrack. Ada 2 sampai entar kalau misalnya nanti urutin aku bisa kayaknya ini hampir top 5-nya dari sini sih. Dia. Dari sini ya. Iya. Enak aja tadi. Sorry the feels tergeser. Kurang nih. Aku Oktober kan nomor 1 gue tuh. November sudah beda guys. Masalahnya nih ya, yang tipikal mulut ini ada 4. Iya, musik. Terus dan itu menurutku enak kabeh. Cuma Villa sama ini terlalu biasa sih sama Busan Pool ternyata. Maksudnya enggak ada yang gitu. Cruel Moonlight. Padahal Cruel ini menurutku enak boleh. Tapi udah aman di atas 2 tiba-tiba di akhir 2 begini lu sama 1 3 2 ini udah paling gak terduga dari lu. Elu sih. Rap full rap dan ya, semuanya nge-rap. Aku masih ingat pas dengerin 3 subunit. Kasian sama Hello. Iya, Hello. Soalnya yang 2 cukup catchy gitu loh, cukup bagus. Dan ternyata Hello-nya kok biasa. Aku padahal tapi pas sambil dengerin ini, pas dengerin album Alas Atas sih kau udah ini kayaknya busanku kalau One Three Two elek deh kayak aku malah enggak, aku udah cukup seneng aku awalnya aku seneng, cuma pas dengerin lagi kayak elek gara-gara di atas bagus-bagus. Jadi lima kan aku top 2-nya udah di atas karena lagi kayak elek kafe dan ngisor awalnya ternyata menemukan Hello dan One Three Two. Kita enggak denger ya itu tadi versi kita.
top 4. Nah, kalau kalian top 4-nya yang mana? Atau mungkin top 5, top 3, kalian bisa milih, silakan langsung aja share di kolom komen. Jelas. Jangan lupa juga tetap pantengin kita dengan cara subscribe dan follow Instagram kita, guys. Jelas. Ya, jangan lupa juga support kita di sosial, guys. Thank you udah ngikutin kita listening party album Formula of Love. Sampai jumpa di video selanjutnya.